Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pelatih Kampung. Oke, langsung saja saudara-saudara. Untuk di depan saya ini mesin Philips Helix 42 watt ya, menggunakan elko 8,2 mikro. Itu sudah saya potong elkonya 8,2 mikro. Kemudian TR-nya yang asli ini 13005. Bodi kecil saudara, seperti 13003 seperti ini. Tapi ini 13005. Saya zoom sebentar. Ya. Jadi ada beberapa transistor dengan bodi yang kecil, tapi serinya 13005. Ini mau saya ganti karena tidak punya yang seperti itu dengan 13007 seperti ini. Ini 13007 kelihatan enggak ini ya? Saya zoom tapi kurang kelihatan. Oh, kelihatan ya. Ini 13007 untuk helix 42 watt. Nah, ini juga sama, ini ada dua mesin helix 42 watt, cuman yang ini yang SP spiral. Di kanan dan di kiri. Ini yang SP, yang biasa di depan. Sama-sama mesin Philips 42 watt, beda TR-nya ini yang 05 udah besar seperti yang kebanyakan ya. Ini TR-nya 05 bawaannya. Oke, langsung saja diganti, bisa enggak, panas enggak, efeknya seperti apa? Saya ganti dulu, ini enggak ada yang ngambil gambarnya soalnya. Saya sambung aja nanti ya. Sudah jadi. Oke, ini sudah jadi ya, sudah selesai. Ini 4U Helix 42 SP. Ini TR05 yang kecil tadi dan penggantinya adalah TR07 ya. TR07. Ini TR-nya 07 tadi sudah di ting ya. Ya. Dicoba, sudah nyala. Ini kita coba dulu efeknya seperti apa, panas tidak kanan kirinya ya. Ini kira-kira didiamkan berapa menit ya, 1 menit atau 2 menit. Tapi biasanya begini teman-teman, kalau TR-nya itu memang bermasalah, jangankan sampai menitan ya, beberapa detik, misalkan setengah menit saja itu TR-nya sudah panas. Mungkin TR sebelahnya panas banget atau yang satu dingin, itu jelas ada ketidakwajaran, ada permasalahan ya. Ini nyalanya normal, kemudian sudah dicoba 1 menit ya, dicek ke TR-nya kanan kiri panasnya apa sebanding ya. Ini anget-anget biasa saja yang 07, yang 05 juga biasa, jadi tidak terlalu panas. Oke, kesimpulannya apa saudara-saudara? Jadi kalau Anda mau mengganti, sebaiknya TR-nya misalkan 13003 misalkan ini ya. Ini mau kita ganti dengan berapa mas? Ya kalau mau diganti yang satu karena tidak ada, 05 nggak apa-apa. Minimal 13003, 13003. Jadi kanan 03, kiri juga 03. Tapi kalau kiri kanan 05 terus adanya TR02 dipasang, nanti yang 02 pasti jebol. Ini panas. Silahkan dicoba atau diamati. Intinya kalau kita mau ganti tidak ada spare part yang sama, bisa kita ganti yang di atasnya. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah komen positif. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kelancaran rezeki pada Anda, kesehatan dan kemanfaatan yang maksimal. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.